Sebuah video yang memperlihatkan penampakan buaya jumbo yang muncul di kolong rumah warga RT 01, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kota Baru dibuat geger. Video tersebut diupload oleh akun Instagram @info_kejadian_banjarmasin. Pasalnya buaya berukuran jumbo muncul mengejutkan mereka saat menikmati waktu santai pada malam hari. Buaya jumbo itu panjangnya ditaksir mencapai 4 meter. Buaya jumbo hidup liar itu muncul tepat di bawah kolong rumah warga, tepatnya di bawah kandang ayam milik warga RT 01. Hal itu pun dibenarkan warga setempat. Iya, benar, buaya besar itu muncul Selasa malam, selepas waktu maghrib, ujar Sayed Abdul Aziz. Abang Aziz sapaan akrabnya itu bilang, buaya jumbo memang sering muncul seiring musim pasang air laut di malam hari. Namun, yang membuat heboh, sekaligus khawatir warga, buaya besar tersebut menampakkan diri hingga sekitar 15 menit. Buaya muncul tepat di bawah kandang ayam milik warga, diduga mengintai, dan ingin memangsanya hewan ternak warga. Munculnya agak lama memang malam itu, sekitar 15 menit, dan sepertinya buaya itu mengintai ayam, tuturnya. Munculnya buaya liar ini pun makin ramai setelah videonya tersebar di jejaring media sosial dan grup WhatsApp warga.